bang, jangan sombong bang. Bila sombong, ingat iblis bang. Bila sombong, mana takwa kita? Kita pekerja, jangan sombong. Saya nak cerita lagi. Saya banyak, saya psikologi kan, deal dengan banyak dengan hospital. Ada seorang tuan-tuan pengarah hospital, dia nak pergi laport diri ni. Kira pengarah tuan-tuan, naik estima. Torres parking ni, tempat pengarah. Orang tak kenal dia. Dia kata, aku pengarah. Turun-turun tuan-tuan, tayar depan pancit. Pengarah apa pengarah? Hang buka sendiri ya. Yang buka. Buka-buka, nut tu dia letak atas cover tayar. Letak tepi longkang, kalut-kalut tersentuh. Nut tu jatuh dalam longkang dengan cover-cover tayar. Dia pun, ya Allah, nak cari macam mana ni, nak minta tolong siapa pun tak kenal. Pi cari kayu, duk congkir. Eh, mana nut ni? Tata seorang mai, pakcik lah. Cik, buat apa? Saya duk cari nut jatuh dalam longkang. Cik, apalah susah, guna otak. Oh, orang tu tegur. Ha, pakcik nak buat macam mana? Pakcik, setiap tayar ada 4 skru. Encik ambil yang 4 ni 1 skru. Ini 1 skru, ini 1 skru. Encik pasanglah 3. Mesti boleh jalan. Encik pi dekat kedai tayar, beli yang belen. Betul juga. Tidak, 3 boleh jalan kan? Dia pun, ih hebat pakcik ni. Pakcik buat apa di sini? Pekerja sini kah? Hospital kah? Tak. Saya tu pesakit tu. Tengok-tengok ward psikiatri. Orang gila. Dia kata, ustaz, saya sah, saya hebat, saya pengarah ustaz. Tapi ditegur oleh seorang gila. Bang, jangan sombong bang. Jangan sombong. Saudara, orang yang kerjanya mengumpul harta sepanjang hayat kerana takut miskin, maka itulah sebenarnya miskin. Fikir-fikirkanlah.